mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Kira ini apa yang aspirasi mereka sampaikan biasa-biasa saja dan memang itu wajar lah ya. Kenapa? Mereka melihat fenomena yang terjadi, kondisi yang terjadi seolah-olah di media massa, di media sosial seolah-olah kita diserbu oleh tenaga kerja asing. Itu saya kira menjadi dasar pemikiran. Jadi mereka perlu tahu apakah di Kalsel ini seperti itu juga. Nah, ternyata kita sudah jelaskan, kita juga sudah lihat kondisi lapangan. Ternyata tidaklah seperti itu. Ya, serbuan yang disebutkan itu tidaklah seperti itu. Kita masih dalam ranah kondisi yang normal-normal saja. Karena tenaga kerja itu masih wajar mereka, khususnya tenaga kerja asing itu bekerja di 66 perusahaan di Kalimantan Selatan ini.